siapapun yang meninggal, tetangga manapun yang meninggal, alangkah baiknya kita antarkan dari masjid atau musola ke peristirahatan terakhirnya. Dimana keringatnya aja kita yang bopong, yang jalan, itu keringatnya aja kita jadi pahala. Bikin salut, ini kata Billy Syaputra soal kebiasaannya antarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Ikut antarkan jenazah Vanessa Angel dan suami ke peristirahatan terakhir, begini kata Billy Syaputra soal kebiasaannya tersebut yang membuat salut para warganet. Billy Syaputra kembali menjadi sorotan usai ikut menghadiri proses pemakaman Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah. Bahkan tak sekedar hadir ke pemakaman, Billy Syaputra juga ikut mengangkat peti jenazah Vanessa Angel pada hari Jumat 5 November kemarin. Hal itu seolah menjadi kebiasaan Billy Syaputra, karena itu tak heran jika aksi Billy Syaputra yang tak pernah absen dalam proses pemakaman sejumlah selebritis jadi sorotan. Billy Syaputra pun buka suara terkait kebiasaannya tersebut. Rupanya tak hanya rekan selebritisnya, Billy juga sering membantu dalam proses pemakaman tetangganya. Siapapun yang meninggal, tetangga manapun yang meninggal, alangkah baiknya kita antarkan dari masjid atau musola ke peristirahatan terakhir, kata Billy Syaputra. Hal itu tentu bukan tanpa alasan. Adik mendiang Olga Syaputra ini lantas mengungkapkan terkait alasan dirinya selalu ikut mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Rupanya diungkap Billy, kebiasaannya itu bisa membuka ladang pahala, di mana keringatnya kita yang bopong, yang jalan, itu keringatnya aja dapat pahala, tutur Billy Syaputra. Netter rupanya ramai mengaku salut pada Billy, terlebih dengan kebiasaannya tersebut, ditambah Billy dianggap tak pernah kuar-kuar saat ikut membantu proses pemakaman artis. Masya Allah luar biasa, puji akun @bo.rs, dia memang selalu ada ketika ada artis meninggal tanpa kembar-kembar. Emang sih Bang Billy tuh selalu ada di setiap kerabat yang meninggal, dia terlihat atau kesorot kamera terus kadang berpopong keranda, padahal dia malah jarang bikin IGs tentang itu, selalu sih, solidaritasnya tinggi. Sahut akun yang lain, orang tuanya mendidik dengan baik, timpal akun yang lain. Seperti diketahui, Billy sudah sering membantu proses pemakaman sejumlah selebriti, mulai dari sang kakak Olga Syaputra, Julia Perez, Sapri, dan yang terbaru Vanessa Angel dan suaminya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pro dan kontra Billy Syaputra gotong peti jenazah Vanessa Angel. Billy Syaputra menuai pro dan kontra dari warganet usai dirinya hadir dan ikut menggotong peti jenazah Vanessa Angel. Adik dari Olga Syaputra tersebut berhasil mencuri perhatian publik usai dirinya hadir dalam pemakaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Mantan kekasih Amanda Manopo tersebut bungkam dan tak bersuara saat wartawan ingin mewawancarainya usai pemakaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Sikap Billy tersebut digadang-gadang warganet sebagai usaha untuk mencari sensasi agar Billy bisa diundang beberapa acara TV. Seperti apa tanggapan Billy Syaputra atas hal tersebut? Berikut rangkumannya. Adik dari kandung Olga Syaputra ini menceritakan soal dirinya yang bungkam dan tak bersuara saat media ingin mewawancarainya pasca turut menggotong peti Vanessa Angel. Billy Syaputra menjelaskan jika ia hanya ingin melakukan tugasnya sebagai seorang muslim dan sebagai sahabat yang mengantar ke tempat terakhir ke sahabatnya. Hal tersebut tampak membuat warganet berspekulasi dan kontroversi akan kebaikan Billy Syaputra. Disebut cari panggung agar dirinya banyak diundang ke acara TV. Billy Syaputra bantah berita miring tersebut. Dalam podcast Santi Deni Cagur, Billy Syaputra menceritakan jika ia akan selalu menuruti amanah dan pesan terakhir Olga Syaputra yang mengajari dirinya untuk selalu berbuat baik dan sebisa mungkin melayat kepada sahabat sesama muslim. Siapapun yang meninggal, tetangga manapun yang meninggal, alangkah baiknya kita antar ke peristirahatan terakhir, di mana keringatnya ngeja kita yang bopong, yang jalan bisa jadi pahala buat kita, ujar Billy Syaputra, yang tentunya membuat kita terkesima dengan pernyataan dari Billy Syaputra tersebut. Ya, tentunya itu adalah salah satu hal yang luar biasa yang dimiliki dari sikap Billy Syaputra tersebut. Sikap Billy Syaputra tentunya membuat warganet kagum dan apresiasi atas kebaikan adik Olga Syaputra yang tentunya mengikuti jejak Olga.
Meski begitu, ada juga yang masih nyinyir terhadap aksi Billy kepada peti jenazah Vanessa Angel. Subhanallah, segitu baiknya dia hanya mengharapkan ridho Allah, kok bisa dinyinyir sih ya? Pes banget pembelajaran dari almarhum Olga untuk adiknya, luar biasa. Terlepas dari itu, Billy Syahputra baru-baru ini juga mengunggah mesranya bersama Devina Kirana dalam unggahan YouTube pribadinya. Ia mengaku hanya sebatas teman dan satu tongkrongan motor saja. Mantan kekasih Amanda Manopo ini memang kerap dikabarkan dekat dengan setiap wanita cantik. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Kehadiran Billy Syahputra menggotong peti jenazah Vanessa Angel ke pemakaman Tuai Pujian. Ada sosok yang mencuri perhatian. Saat pemakaman jenazah Vanessa Angel dan suaminya Bibi Andriansyah di TPU Taman Malaka, Ulu Jami, Jakarta Selatan pada Jumat 5 November 2021. Kehadiran Billy Syahputra yang ikut menggendong keranda jenazah Vanessa Angel, mengenakan topi hitam tertutup masker. Wajah adik Olga Syahputra itu tidak terlepas jelas. Dalam prosesi pemakaman tersebut, beberapa rekan artis tampak turut hadir. Para artis tersebut diantaranya Celine Evelista, Andika Pratama, dan istrinya Ussy Sulistyawati, Tia Aristia. Namun kehadiran Billy Syahputra yang ikut menggendong keranda jenazah Vanessa Angel menjadi perbincangan. Momen Billy Syahputra ikut menggendong keranda jenazah Vanessa Angel diunggah oleh akun Instagram @insta_juliet. Tampak mantan pacar Amanda Manopo itu berada di belakang mengenakan kaos hitam, topi hitam, sambil menggendong keranda jenazah Vanessa Angel. Setelah menggendong keranda jenazah Vanessa Angel dan mendoakan almarhumah temunya itu, Billy Syahputra langsung meninggalkan lokasi pemakaman. Sikap Billy Syahputra menggendong keranda jenazah Vanessa Angel pun menuai pujian dari warganet. Warganet salut atas sikap Billy Syahputra yang hadir dan ikut membantu membawa keranda Vanessa Angel. Andriansyah Justin, Billy nggak pernah kuar-kuar, dia selalu menyampaikan hadir kalau ada teman selebritis yang meninggal, tanpa egois tentunya. Tapi pasti ada aja yang ngerekam. Dinda Tiara underscore, dia selalu ada saat rekannya membutuhkan. Respect Bang Billy. Yunita Saputri 17, bener-bener salut sama laki-laki bawi ini. Aisyah.Alkansa, tanpa posting apa-apa di akunnya, tapi dia langsung bertindak. Respect banget. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.